Okey, hari ni punya video. Saya dapat Realme Watch 2 dengan Realme Buds Air 2. Tapi ni nantilah. Ini dulu. Okey. Okey, ni dia punya jam. Sekarang memang ramai orang pakai smartwatch ni tau. Dia bukan sekadar jari jam. Ianya ada fungsi-fungsi tracking. Contohnya macam kita nak check kita punya dekupan jantung kita, ataupun kita punya kadar oksigen dalam darah kita. Ah, tu menarik tu. Agak-agak macam mana jam smartwatch ni boleh detect kita punya kandungan oksigen dalam darah. Jom. Okey, ini jam dia. Kalau kita pusing kat belakang ni, kita akan nampak macam ada beberapa benda kat belakang ni. Kita ada tempat dia punya charging port dia ni, charging terminal dia ni. Lepas tu kita ada sensor dengan ada LED. Satu sensor untuk detect kita punya cahaya, pantulan cahaya tu. Satu lagi LED untuk keluarkan cahaya tu. Contohnya kalau kita nak detect kita punya ini heartbeat, heart rate ni. Okay, nampak tu ada color-color warna hijau kan? Itu dia detect kita punya degupan jantung kita. Dia gunakan lampu warna hijau sebabnya kita punya darah kita warna merah. Maksud bila darah ni warna merah, dia memantulkan cahaya warna merah dan dia menyerap cahaya yang warna-warna lain. Bila jantung kita boom satu kali degupan jantung kan, boom, duk-duk, dia tengah pump darah tu ke satu badan kita, seluruh badan. Jadi masa dia pump tu, kita punya darah kita akan boost banyak, spike, vroom, sekali banyak. Lampu yang warna hijau tu akan tembak pada kulit kita, akan kena dekat kita punya kapilari darah ke apa kan. Sensor tu akan detect berapa banyak pantulan cahaya yang diterima. Sebabnya lagi banyak cahaya warna hijau tu diserap, maksudnya lagi banyak darah. Bila cahaya tu banyak diserap oleh darah tu, kita punya jam ni akan tahu, oh itu satu degupan jantung. Sebabnya dia akan ada banyak serap, vup, lepas tu dia mantulkan balik. Dia kurang serap cahaya. Sebabnya darah tu dah kurang. Kan kita punya jantung sekali degupan jantung, dia spike darah, vup, vup. Sebab darah tu dia keluar macam macam mancut macam tu kan. Terkeluar-keluar, bukan mancut lah. Dia dipam-pam gitu. Sekali degupan jantung, satu kali pam, vup, sekali banyak darah. Jadi dia akan kira macam tu lah. Dia akan calculate antara bila masa kita punya darah tu jadi sekali banyak, di mana cahaya hijau tu banyak diserap, dan bila masa cahaya hijau tu kurang diserap. Kan ada tempoh masa selang antara dua tu, dia akan calculate kat situ. Kat situ dia tahu berapa kita punya kadar degupan jantung. Sekarang macam mana pula dia boleh detect kita punya kadar oksigen dalam darah? Dia gunakan yang SpO2 tu kan. Macam mana? Okey, sekarang saya nak check saya punya kadar ni. SpO2 ni, saya punya kadar oksigen, kandungan oksigen dalam darah. Kita tengok saya onkan ni. Okay, tengok. Dia warna apa? Warna merah. Tapi dia tak kelip-kelip tau. Dia warna merah saja. Ni warna merah kan? Dia warna merah je. Dia tak kelip-kelip. Kalau yang warna hijau tadi untuk degupan jantung tu, dia berkelip-kelip dengan laju. Sebab dia nak tengok. Dia tengok bila masa darah tu banyak, bila masa darah tu sikit. Sebab tu dia nak ambil jarak antara cycle darah banyak dengan darah banyak satu kali cycle lagi. Sebab tu dia ada klik-klik-klik-klik-klik. Dia nak tengok dia punya timing dia tu. Sekarang macam mana pula? Tadi warna hijau ni warna merah pula. Lampu warna merah yang konsisten. Konsisten je lampu merah tu. Flat, lampu merah saja, tak ada klik-klik. Sebabnya adalah dia nak tengok berapa banyak cahaya warna merah tu dipantulkan semula pada kita punya sensor. Sebab darah kita warna merah, bila cahaya merah kena dekat darah kita, dia akan pantulkan warna merah. Sebab darah kita warna merah, kita apa yang kita nampak ni adalah pantulan cahaya. Kalau benda tu warna hijau, kita dapat, oh benda tu warna hijau. Sebenarnya bukan benda tu warna hijau. Benda tu memantulkan balik cahaya yang warna hijau. Yang spektrum cahaya yang warna lain selain merah tu, dia akan diserap oleh darah. Warna merah tu lah. Benda yang warna merah, kita kata warna merah tu. So sebab tu dia gunakan LED warna merah. Sebabnya dia nak detect kita punya darah. Darah kita ni, semakin dia banyak oksigen, semakin banyak dia serap warna merah. Maksudnya bila kita tengok darah yang ada oksigen tinggi, color darah tu akan kurang merah. Berbanding darah yang kurang oksigen, dia punya darah tu akan jadi pekat. Dia akan jadi gelap sikit dia punya merah dia. Okey, sini saya ada lancet pen ni. Ini untuk lukakan sikit, tebuk sikit kita punya jari. Dia punya needle dia ni, saya pulas. Tu ada needle yang bersih saja kat depan tu. Sini je. Then saya skrukan balik. Okey, saya boleh pilih level kat sini, level mana kedalaman dah dia punya tebukan tu nak. Tarik sini, boleh tarik sini. Dia dah load dia punya spring. Pup, tekan sini, dia pup, tembak depan. Saya alkoholkan sikit sama jari.
Okey, ha, alkohol, banyak saya letak alkohol ni. Then saya gunakan smartwatch ni, tengok saya punya oksigen, tengok 97%. Alright, sekarang saya nak test saya punya darah pula. Load. Dan boom. Okey. Okey, ini tengok darah saya. Nampak? Dia warna merah tapi cair tau. Okey, ini bila ada oksigen. Okey, ini satu kali darah. Okey. Lagi saya akan compare dia punya warna dia. Okey, sekarang saya nak kurangkan oksigen dalam badan saya, dalam darah saya dengan saya bernafas menggunakan plastik. Ini bahaya ni, boleh lemas, tapi saya buat sekejap sajalah. Sekarang nak tengok perbezaan, nak tengok betul ke kita punya warna darah tu akan berbeza. Sebabnya benda ni akan detect kita punya kadar oksigen dalam darah berdasarkan kita punya warna darah tu. Okey. Saya nak kurangkan sikit saya punya kadar oksigen dalam darah saya. Okey, saya akan buka kamera atas. Okey. Tengok ni, saya punya kandungan oksigen dah tinggal 93%. Kurang sikit. Kita tengok darah dia. Tengok color dia. Okay. Compare kan. Yang ini saya punya baru. Yang ini masa saya ada oksigen banyak. Nampak color lebih cerah. Bila kurang oksigen, color gelap sikit. Lemas juga kenapa dalam ni. Saya nampak beza warna. Masa saya punya darah tu kandungan oksigen dia dalam 99-97 macam tu. Dia punya darah tu color cair. Color cair sikit. Bila kandungan darah saya dalam 92% oksigen, 92-93 dah kurang sikit lah. Saya tak nak rendah sangat, membahayakan saya punya kesihatan, bahaya. Kurang oksigen ni boleh efek otak pun boleh jadi. Otak kita akan susah nak berfikir dah. Masa tu takut ada komplikasi lain pula kan. Ada beza sikit color dia. Satu cair sikit, masa ada oksigen tu dia cair sikit. Bila kurang oksigen tu nampak gelap sikit darah tu. So itu sahajalah video saya pada hari ni. Sekarang kita dah tahu macam mana smartwatch kita calculate kita punya kadar oksigen dalam darah, dan juga macam mana dia nak tahu kita punya kadar degupan jantung dalam 1 minit. Okay, alang-alang Realme ni dah bagi saya benda ni. Diorang minta lah saya review sikit lah jam diorang ni. Realme Watch 2 dengan Realme Bud A 2 ni. Kalau review lah, jam smartwatch ni lebih kurang je. Ni boleh tahan dalam berapa hari dia kata ni? 12 hari. Dia kata boleh tahan dalam 12 hari. Saya tak pernah try lagi sampai 12 hari. Okey lah, saya percaya lah. Tak ada masalah kot. Kekurangan bagi saya adalah dia punya design. Frame dia tu, ini petak panjang. Tapi frame dia petak kat tengah saja. Saya tak suka. Saya sebab saya ni orang design. Kalau nak buat margin tu kena sama kiri, kanan, atas, bawah. Baru kita punya design tu cantik. Yang ini saya tak beberapa berkenan dengan design dia. Tapi dari segi fungsi tu tak ada masalah lah kot. Nak cari handphone kita hilang pun boleh. Okey sahaja untuk pantau kita punya jantung, darah kita. Okey. Satu lagi, Realme Buds Air 2. Alright, ini dia. Saya dah pakai dalam seminggu lebih lah. Tapi bukan pakai sentiasa lah. Malam-malam je saya pakai untuk apa, tengok YouTube ke, sambil-sambil dengan lagu, tengok Netflix ke, saya pakai benda ni. Dalam seminggu saya pakai, satu hari tu dalam sejam lebih, still bateri dia tahan okey lah. Baru 60% kot bateri dia. Total semua ni, dia punya case dengan campurkan ni, saya agak-agak tinggal 60% macam tu. Sebab kita punya apa, buds ni akan sentiasa dia isi dia punya bateri dia. Bateri dia full, okey je. Cuma dia punya charger dia ni dah tinggal maybe 50% macam tu. 50% lebih. Okey lah. Entahlah, okey kot. Pakai tak ada masalah kot. Cuma saya suka bila dia boleh tukar-tukar dia punya mood dia. Sebab saya tak suka pakai earbud. Kalau earbud, simply earbud saja. Sebabnya takut kalau saya tak dengar anak saya menangis ke apa kan. Susah kalau saya tengah tengok YouTube ke apa, dengar anak saya menangis saya tak dapat dengar, itu bahaya. Kalau dia jatuh ke apa, berdarah ke apa kan, saya tak tahu. Ada beberapa function sini, saya suka transparency. Mode transparent tu membuatkan saya boleh dengar apa yang berlaku kat luar. Sebab dia ada kan, ada mic kat sini. Mic tu dia boleh bagi sedikit bunyi daripada luar ni masuk dalam saya punya earbud ni. Tak adalah terpendam, termelekat situ je. So kalau anak saya menangis ke apa, boleh dengar je. Saya boleh dengar apa yang anak saya tengah buat sambil saya dengar lagu ke, tengok video ke, buat research ke apa. Saya banyak research, tengok video ke apa. Jadi agak secure lah kalau pakai benda ni. Sebab saya kena pantau anak-anak saya kat rumah macam mana. Okay, so itu sajalah knowledge kita dapat. Setakat review sikit untuk company yang bagi belanja saya ni pun, dia pun dah dapat juga. Tak ada apa lagi lah. Saya harap saya punya video ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat.
subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum. Watermelon.